Ini kawasan ini Saujana Putra. Dia masuk dalam kawasan Parlimen Kuala Langat. Jadi seperti biasa saya cuba meninjau dengan bersama-sama dengan wakil penduduk, pengerusi JMB, untuk kita nak melihat masalah-masalah tempatan. Tapi saya tengok kawasan ini dia agak baru, lebih kurang 10 tahun. Jadi saya tengok yang diperlukan bila dalam kawasan-kawasan perumahan ini yang sedang dirancang oleh kementerian, dia mesti ada tiga aspek. Aspek yang pertama ni kita kena sediakan tempat untuk kemudahan kanak-kanak. Nak galakkan supaya ada pusat penjagaan kanak-kanak yang bertoliah lah. Itu juga dengan tarika. Kita contoh tarika yang ada kat sini ya. Begitu penuh, dia kena buat dua sesi. Pagi dan petang. Itu kadang juga yang untuk penjagaan kanak-kanak ni nak bagi peluang kepada ibu bapa, terutamanya golongan muda. Apabila mereka nak pergi kerja, di mana mereka nak tinggalkan anak-anak mereka? Nak cari orang gaji pun bukannya mudah sekarang. Orang gaji pun mahal. Jadi kalau kita sediakan tempat penjagaan kanak-kanak, ini akan memberi kemudahan kepada ibu bapa untuk meninggalkan anak-anak mereka bila mereka pergi kerja. Walaupun saya tengok ada jabatan-jabatan kerajaan ada sediakan nursery ini untuk anak-anak, tetapi kalau mereka ini jauh daripada tempat kerja, surat itu mereka memerlukan tempat penjagaan kanak-kanak untuk meninggal anak-anak mereka, terutamanya golongan beberapa yang golongan muda ini. Yang kedua, golongan yang kita kena tengok ialah yang kita akan rancang ialah untuk golongan belia. Ramai golongan belia. Jadi untuk itu golongan belia ni kita akan wujudkan tiap-tiap kawasan perumahan. Sekurang-kurangnya mesti ada satu pusat berbumbung. Pusat berbumbung ni dia ada dua fungsi. Dia boleh jadi dewan terbuka untuk aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, kelompok kenduri ataupun majlis keramaian. Mereka dah ada satu dewan terbuka. Dan dalam masa yang sama boleh digunakan oleh anak-anak muda untuk bermain futsal. Jadi seperti di kawasan ini, sedangkan futsal pun tak ada. Jadi sangat saya boleh luluskan satu futsal dekat sini, RM500,000. Kos satu futsal yang merupakan lengkap dengan bumbung, lampu pun ada, boleh main waktu malam. Kosnya lebih kurang RM500,000. Jadi yang di sini saya luluskan untuk satu futsal. Golongan yang ketiga ni, kadang-kadang bila saya turun padang ni, saya ramai juga berjumpa dengan golongan-golongan yang telah bersara. Golongan-golongan bersara ni ramai yang dia tak balik kampung sebab mereka dah beli rumah di sini, dah menetap di sini. Jadi sedangkan kalau mereka mengadu dengan saya, di mana tempat untuk mereka bersosial bersama-sama mereka yang dalam satu perumahan tu kadang-kadang ramai juga yang telah bersara. Jadi ini juga kita akan melihat bagaimana kalau dalam pembinaan kawasan-kawasan perumahan dalam satu-satu kawasan, terutamanya yang saya akan tengok juga kawasan-kawasan yang perumahan yang dah lama ni, yang saya dapati ramai golongan-golongan yang dah bersara tetapi mereka tak ada tempat untuk mereka bersosial bersama mereka. Kalau kumpulan-kumpulan atasan, dia yang bersara, dia selalu pergi kelab-kelab golf. Ada tempat mereka berjumpa kan. Tapi golongan miskin ini kita kena rancang untuk bagi tempat mereka bersosial selain daripada surau lah, tempat mereka beribadat. Jadi saya pun tengok surau di sini pun memerlukan bantuan. Jadi ada dua surau kat sini, kawasan ini. Jadi yang ini saya ingat saya luluskan RM100,000 untuk mereka lihat dulu, ganti bumbung dulu. Kemudian yang untuk tile ada di satu lagi surau, dia mohon lebih kurang RM50,000. Ini kita luluskan RM150,000.